Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Diketahui, negatif 1111 pangkat 100. Ditanya, hasil dari negatif 1111 pangkat 100 bernilai positif atau negatif? Nah, langkah pertama maka kita harus menganalisis perpangkatan tersebut. Soalnya yaitu negatif 1111 dipangkatkan 100. Kita perhatikan, bilangan pokok yang akan dipangkatkan adalah negatif 1111. Kita perhatikan, pangkatnya merupakan bilangan genap. Bilangan negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi, kesimpulannya, hasil dari negatif 1111 pangkat 100 bernilai positif. Saya harap penjelasan saya telah membantu Anda memahami soal tersebut dengan baik. Selamat belajar Sobat Brandly, salam edukasi.